Bang Jack yang cerita ke gue subuhan tadi pagi di musola. Jangan dengerin yang jelek-jeleknya aja dong. Bang Jack nggak jelek-jelekin lu. Dia santai aja. Ya kalau Pak Ustadz ingin tahu, kami melakukan semua kegilaan itu karena keinginan kami yang kuat untuk merebut ridha Allah. Pakai cara yang baik dong. Dan kenapa ridha Allah harus direbut? Ya, kami merasa Allah tidak memberikan ridhonya dengan mudah terhadap kami. Makanya kami harus merebutnya. Bisa loh merebut sesuatu yang ada dalam genggaman Allah. Ya, kenapa tidak, Ustaz? Asal Allah tak menaikkan tangannya lebih tinggi dari yang bisa kami jangkau. Subhanallah. Itu namanya lu berprasangka baik kepada Allah. Supaya dimudahkan. Murid siapa sih lu? Ya, murid Ustaz Ferry lah. Cakep. Kaki Ledin. Ustaz, biarin saya aja ngepel, ngapa sih? Lu mau namu apa mau kerja? Mau namu? Masa tamu gua suruh ngepel? Kaki lu suruh? Ya tapi kan di sini kan udah tadi, Ustaz. Ya tadi kan lu injek lagi, emang gua nggak lihat. Terus. Terus apanya nih? Angkat kaki apa ceritanya? Dua-duanya. Ya kami mohon bantuan Ustadz membujuk Ajam untuk menambah satu lagi jatah buat haji kami. Enggak malu loh. Dikasih atua juga kebanyakan. Haregene ngongkosin haji. Jangan paksa Azam untuk lebih baik dari itu. Kecuali dia sendiri yang mau. Jadi mesti gimana nih Pak Ustadz? Sisanya lu cari sendiri. Kalau gak dapet juga jangan maksain. Salah satu aja yang berangkat. Yeh, layan nyusul. Emang gak bisa kita ngandelin nasihat orang lain? Bakalan mentok terus. Kita harus bergerak dengan cara sendiri. Awak yakin kita masih bisa membujuk Azam, Din? Nampaknya udah kering nih, Din. Siapa bilang?